Blawong kok mireng, Pak? Nggih. Informasine Pak iki seluruh tempat. Oh, ngoten. Nggih. Nek sing jenengan sae ngendi, Dik? Kedung Carian. Kedung Carian. Jagan niku Carian. Oh, Carian. Kedung. Pas pinten to? Ajeng setunggal. Setunggal. SMP. Oh, sampe kok rung supe. Telat niki wis. Nek dibalas supe iki. Berarti nganu posisi ini dari sini kafe iya. Bos kondi ini dari kandangan, kandangan. Terus kedu terus kemawang iya. Kok informasi sampai sana ini siapa ya, Pak sing ya? Ya mungkin bonus dulur gini. Oh ini rada berkurang ya, dulu kan 10 berkurang angel. Saya mas anu ora jodoh bergerak panitia. Oh sibuk terus ngumumke yo Pak Tang Petok itu ora bergerak. Nek kemarin nak bergerak ini ngene gak do sibuk kabeh. Iki acarane cuma sederhana wae ya. Iya. Cuma supit yo ya, sudah. Yo nanti malam lah. Oh iya. Yo konsumsine mung dibatasi 6 tok iki. Yo masih ada nanti kalau beres. Ini nomor satu yo nata. Kencane nggih lorone lho cara lara lara siti wong. Mbayangke jaman Nabi Ibrahim riyen supite nganggo ora nganggo pati rasa langsung ditarik tok ngene. Jenengan kan kek wis berana. Cara lara lara siti umum ngene. Pun maan dereng. Nek wau digawe Pak Dokter tantangane mam napa? Betul-betul? Betul diparingi misalnya yang dok rawleh itu betul berarti di belas apa ini? Saking mudi pak? Kromo Kromo lebo? Kok mirang saking mudi jenengan informasi? Anak lo untuk meriki oh gitu
aku ras mang tawani. Rokok iki marake penyakit, ngeneh takon Pak Untung. Omah kaya ngusor ae Pak. Ning karo kemaleman ki rumah sing aneh. Wong dokter kok ngun kethok karo ngene. Kabeh matur nuwun. Pak. Niki carian. Carian itu kedu ya. Kedu, Pak. Nggih. Alhamdulillah derek Gemawang nggih. Yang dari Gemawang ini. Gemawang mana sebenarnya? Nah, ini yang baru di dalam ya. Nggih. Ya. Yang di dalam yang dari lintas Gemawang ke lintas Brawo, Pak. Untuk tahun ini 6 yang 2 Wonosobo, yang 4 Wonosobo 2 Pak, sudah kemarin sore. Oh yang Wonosobo, Wonosobo ya. Kemarin ya. Untuk tahun besok Pak, untuk tahun depan insya Allah kita akan mencoba dari luar-luar kemarin. Ya, itu tadi Pak RT juga bilang ya. Wong tandangi kurang tenanan sebab banyak kesibukan. Tapi alhamdulillah gih. Pokok ibu niat ibadah ya, ini nama amal di niat. Itu gimana dulu kumpul burung diketok, nek dintip sedelok piye iki? Dikenang-kenangan, Mas. Mari ora. Tak ipi-ipi sithik. Kelas 1 nggih. Ndang lagi. Ajeng 6. Ajeng 6. Berarti kelas 5 ngono ae 6 nek munggah. Lha apa munggah-munggahan? Arek ngintip kok wedi Pak Untung? Apa-apa? Arek ngintip tuh takut sih sama nek loro. Ini nganu. Sudah 4. 4. 4. Yang katanya 6. Iya, yang 2 tadi malam. Tadi malam. Kok di klot to di prioritas nah, mana? Jauh dia. Oh gitu. Dia Wonosobo sama Ngerco. Toh. Yang 4 yang dekat-dekat ini. 4 ya. Sudah diketok. Baru 2. Kurang 2 ya. Iya. Ya. Kok alhamdulillah. Nganu ya. Di sini aja ya tempatnya, mendingan kan di sini daripada yang ayo kemarin kan ada pemikiran lain, nah sekarang lebih efisien sudah tidak noto-noto, sudah ada tempatnya, ini karena pikiran dari Pak RT dadak ya, dadak saya bisa, no? Apalagi nggak dadak, iya. Tapi ini sudah direncanakan loh, kan enak di sini dekat sama pengajiannya Pak ya, tinggal dua. Tadi barusan 2. Dua, ini tinggal satu lagi. Berarti durasinya cukup pendek aja. Iya. Pak RT, baru ini acara sumitan terus apa ini? Ini terus nanti kegiatan nanti sore, nanti pengajian. Ah iya, pengajian. Ya. Yang pagi ini ada acara? Enggak ada. Cuma ya, sunat udah. Selesai ya? Ya, selesai. Buka. Dulu kan ada acara siti-siti ya, ya. Pengajian ya, pengajian kampung ya. Sekarang okay. ya karena cuma sedikit kan ya. Mungkin ya, gini ini kan kampung ya. Itu ya juga ada kan istilahnya kas atau apa misalnya untuk obat-obatan dan sebagainya itu ditanggung panitia atau Pak Untung sendiri? Insya Allah ini saya sendiri. Pak Untung sendiri, Pak Dokter sendiri ya. Iya. Jadi tinggal nanti untuk pakaian sama sarung sama pensis dari panitia, saya dari operasional untuk pemotongan. Untuk obatnya sendiri itu biasanya jenisnya apa, Pak? Untuk antibiotik dikasih, antibiotik biar tidak ada infeksi. Perawatannya juga mungkin anti radangnya juga ada, sama nanti kita pasti salep. Terus untuk anti nyerinya juga dikasih. Biasanya sampai penyembuhan itu seberapa hari Pak untuk yang sering? Allah, kita tidak mau mendahului dari Allah. Biasanya Allah itu 3 hari. 3 hari biasanya sudah kering. Luka-luka itu sudah kering. Sudah tinggal kering. Nanti perawatan dan perawatan. Pantangan makan minumnya ada enggak Pak Untung? Untuk pantangannya saya kira tidak ada. Soalnya kalau makannya kita itu bergizi, bagus, jadi daya tahan tubuhnya anak-anak juga sehat, jadi untuk mempercepat penyembuhannya. Kalau ada bahasa, yang penting aja mangan amis-amisan itu mitos atau gimana? Saya kira mitos. Bukan fakta. Ya enggak boleh pakai telur, enggak boleh pakai ayam. Ya. Itu karena mitos. Biasanya kalau dia itu sudah alergi, ya alergi kan kalau makan kan cuma tak gatel, nah itu kan menambahi progresnya. Tapi nek biasanya nggak ada alergi nggak apa-apa. Tapi alhamdulillah bisa dimakan semua lah, maksudnya tidak menghindari. Ya, obatnya ini.
obatnya ya. Tiga kali. Terus ini kalau nanti kalau sakit saja, sudah biusnya sudah mulai sakit, baru diminum ya. Nek nggak usah. Cuma yang diminum dua macam ini dulu sekarang ya. Sekarang diminum ini sama yang ini ya. Ini nanti kalau sudah mulai sakit ya. Oke Pak, oke. Ini benar-benar tak tulis sih ya. Mulai sakit ya, Rek. Ya, coba. Ada di ya. Ini satu-satu. Terus ini nanti separuh aja ya. Separuh aja Pak ya. Ya. Terus. Kayaknya yang baru disuratkan itu kan? Iya, ini yang baru. Belum terasa ya. Masih sakit. Belum sakit dong? Obatnya ini bobotnya kira ya separuh-separuh aja gitu ya karena berat badannya menurun ini ping telu tapi separuh-separuh ini ya ping telu separuh-separuh terus ini makin naik sakit mawon mulai sakit kita tunggu sih ya. Sakit ini sepalih mawon oke. Pun dong oke. Nah, tadi makin mulai naik sakit baru minum ini nah, ini saat ini betul nopo separuh oke. Nah, ini ki putrane ibu. Nggih. Kelas pinten ta, Bu? Cilik. Oh, 3 SD. 3 SD kendel punan ki. Sopo sih, Ara? SD pinten, Bu? Mandarno. Tenang ae nggih. Zaman Nabi Ibrahim malah mung peso diotot-otot ngono lho mboten nggih. Oh ya, niki Dik, ronggone Pak RT. Iya. Di tes tiket saku pun di mana sih yang diaturi? Sing benar deh. Kacang bel, sing ini kita ada. Lewat, ke dulu sifat oke. Tarif nih yang sunat itu ya. Ada sedikit fasilitas mungkin dari panitia berupa ya, memang apa? Dari panitia itu pertama kali antar jemput Pak, jadi antar jemput. Jadi untuk peserta kita ini misalnya yang dari Muncar itu juga disebut. Sebetulnya iya, cuman karena mereka beliau bapak atau pak leknya itu menyadari betul karena Muncar itu jangkauannya sangat tinggi dan sulit untuk itu mereka meringankan panitia di tempat saudaranya yang terdekat. Oke, itu kesepakatan antara panitia dengan pihak yang di kita. Jadi sebetulnya pun jauh seperti apapun selama itu masih lingkungan Temanggung. Lingkup Temanggung insya Allah kita akan ke sana, Pak. Tapi mereka punya rasa sosial kemanusiaan yang ini kita di tempat saudara aja lebih nyaman seperti itu. Ya. Selain antar jemput juga ada seperangkat pakaian Pak, mulai dari peci, terus baju dan sarung, juga ada uang saku istilahnya untuk anak yang dikitan. Untuk besarnya itu dari panitia ya memang ada. Ada yang jelas. Untuk memberikan rasa kebanggaan, senang. Iya, gitu. Iya. Dan kemarin pernah pengalaman di tahun-tahun yang kalau enggak tahun kemarin ada tambahan lagi dari donatur, mereka datang, mereka memang ingin menyumbang ya menyisihkan sedikit uangnya untuk anak-anak ini. Dia datang di acara ini, 10 anak itu dikasih ditambahin 100 semua. Pernah. Kalau enggak keliru tahun kemarin temannya lagi, Pak. Kalau ya. Yang dipilih, ya itu anak-anak yang prioritas yatim memang, atau gimana? Memang, kita tidak punya kriteria yatim dan tidak yatim. Yang penting mereka membutuhkan, tidak mampu lah artinya. Ada yang mungkin mampu, tapi pada saat momennya dia tahun besok harusnya supit, harusnya besok khitan. Tapi pada saat itu ekonomi kan tidak pasti. Pada saat mereka harus sudah supit, tapi waktu itu ekonomi yang punya bapaknya itu kok agak gini lah itu. Terus mereka ke tempat kami menurut saya itu malah lebih baik bareng-bareng itu sebab ada bombong loh temennya juga dan ini salah satu terlepasnya juga. Loh terlepas ekonomi atau tidak tapi kami, paling tidak ya. Ini ada itu Pak dan itu syiar Islam Pak termasuk juga. Betul, ya. Terima kasih Pak Mantunun sangat nggih alhamdulillah. Monggo Pak derek mungkin egal mantun Pak mantunun nggih. Iya iya iya. Yang jelas syiar Islam Pak, syiar Islam. Saya kira ini
salah satu bakti warga RT 1 khususnya kepada masyarakat Temanggung pada umumnya. Ya, ya. Dan harapannya mungkin yang depan insya Allah akan lebih luas lagi jangkauannya, ya. Dan peserta tidak seperti sekarang ini, Pak. Terima kasih, Pak Lan. Kok rombongannya kok ya lu oke tadi jebule. Kali niki sing nomor kali. Nggih. Sing nomor setunggal kakung napa? Cewek. Cewek. Oh, berarti mboten supit, nggih. Oh, nalohon. Ini pengantarnya ya dari sini. Nggih. Oh, mulane kok montare kok dua orang. Tur montare kok gandem-gandem. Ah, sing nanti yo diterpake apa? Sambil nunggu nanti ada. Disiapkan mobil berapa tadi? Dua. Yang tadi pagi dua, tapi ini untuk yang pulangnya ada lima. Lho kok aneh? Oh, jemputé. Jemputé dua tadi kan. Oh, soalnya ana sing wis mangkat dhewe titip nang keluarga sini sih. Njuk, nek pulangnya karena ada persiapan mobil lima nanti. Padahal orangnya papat, ya. Njuk, siji kan. Yang satu mungkin buat usung-usung ini. Nek kali nganu ayam nggih. Berarti ayam mboten pantangan toh? Betul sahut di mangan itu biasa mawon. Rada resik, rada resik. Iki umum. Neng kulo dhisik ngeten nek ajeng supit ta. Ngono. Ora wong deloki, ramah deloki dokter rada bangalake kulo ngeten nek kulo dhisik. Wong kulo ge wedi dhisik. Kulo dhisik ge SMP kelas 1. Iki nggon desa napa nggon Pak Untung ya, Pak? Budi, iki. Nggih. Desa. Desa iki. Jane pengin jagong ning riko lho, Pak, ngikuti ngene koyone kok enak ngono ta. Yo gawe apa? Leleh-leleh turu. Turu jan penak niki, hawane ngene. Silir. Silir. Iso apa ya, Bu?